Hello guys, it's me, Caca. Sebelum kamu lanjutkan videonya, pastikan kamu sudah subscribe channel YouTube aku. Yuk. Terima kasih. Yap, kembali lagi sama gue Caca. Di video kali ini, gue bakalan review lagi alias Caca review. Yeay. So, di video kali ini gue bakalan unboxing make up lagi. Ini make up kolaborasi antara Raisa dan juga Sasi, dan ini dia boxnya. Tada! Ini warnanya aku suka banget sih, karena dia warnanya warna ungu lilac gitu kan, dan this is my favorite color. So aku gak sabar banget mau buka ini dalamnya ada apa aja. So langsung saja, let's go to the video. Oke, ini aku langsung buka aja ya teman-teman. Jadi si Sasi ini berkolaborasi dengan Raisa, ya kau yang teristimewa, exclusive collection. Di sini ada tulisannya find your sassiness inside. Okay, kita cari ada apa saja kah di dalam. Ini gimana sih bukanya? Hello, how to open it? Oh, like this. 3, 2, 1. Tada! Wow, dapat pouch-nya juga ternyata. Ya, wasta ya, ada apa aja. Jadi ini aku dapat pouch. Sebenarnya kalau yang di Raisa itu sih aku lihat gambarnya dia warnanya ungu, padahal aku, ekspektasi aku bakal aku dikasih warna ungu, tapi ternyata aku dikiriminnya warna hijau. Tapi ini aku suka sih. Ini kayak min-min hijau min gitu dalamnya, tapi warnanya ungu kok. Atau bisa dibalik, jangan-jangan. Bisa aja sih sebenarnya kalau misalnya mau maksa ya. Terus di sini ada tulisannya hal yang teristimewa. Istimewa. Ini cherry bell apa Raisa? Terus di sini ada tulisan juga Sasi X Raisa. Kelihatan nggak? Ya itulah pokoknya. Wow, aku dapat pouch baru buat naro makeup aku. Kebetulan pouch makeup aku udah jelek banget. Lalu ada apa lagi ya? Oh, seperti biasa ini ada cardnya. Nanti kita baca. Lalu, oh my godness, dapat stiker dong guys. Sumpah ini cute banget, ada Raisanya, woi. Ini mau ketempel di mana ya? Di handphone kali ya. Ada card lagi, greeting card dari Raisa. Tada, oh my goodness, cantik banget woy Raisa woy. Oke, terus aku dapat apa nih? Terus ini namanya apa ya? Pokoknya yang buat ditempelin di sini gitu deh guys. Sebenarnya itu kayak kunciran rambut gak sih? Cuman aku lupa ini namanya apa. Cuman lagi tren gitu, ada yang dibuat di kepala, ada yang buat di tangan gitu, kayak buat aksesoris. So, jadi hari ini aku akan pakai aksesoris ini dari Sasi X Raisa. Selanjutnya aku dapet apa nih? Glow Mist. What is this? Teristimewa Glow Mist. Oh, kayak setting spray gitu deh kayaknya. Nih, tampilannya. Wow, warnanya ungu. Nanti akan aku bacain ya. Lalu aku dapat dua produk lagi. Yang satu ini apa ini? Oh, lip tint. Yang satu lip tint. Lip tintnya yang nomor, ada nomornya gak sih guys? Pokoknya yang varian full it be. Could it be love? Could it be love Aziz? Ini lip tintnya varian yang kulit B. Sama aku dapat lip tint lagi yang variannya, ini apa variannya? Your lip tint. Oh, variannya YOU ya. YOU mah produk sebelah. Pokoknya tulisannya you, yang ini tulisannya kulit B. Oh iya deh, bener. Jadi yang satu kulit B lip tint, yang satu lagi you lip tint. Oke, jadi aku dapat dua produk lip tint. Nanti aku akan coba. Kebetulan ini aku udah pakai lipstick, nanti akan aku timpa dengan kedua lip tint ini. Apakah bagus? Apakah si cantik Raisa hasilnya? Oke,
Oke, kita langsung saja. Aku mau bacain dulu satu persatu produknya ya. Oke, jadi aku dapat dua varian lip tint dari si Sasi featuring Sasi X-Raisa ini. Aku dapat dua varian, yang satu yang You Lip Tint yang warnanya kemasannya warnanya merah atau pink, dan yang keduanya ini adalah Could It Be, dia kemasannya warnanya orange, coklat orange kemiri. Pokoknya warnanya coklat orange. Pokoknya warnanya coklat orange kenyut gitu deh. Dan kalau yang aku baca ini, kalau yang si Cold It B-nya yang ini, dia itu warnanya lebih ke warm nude. Terus kalau yang si You Lip Tint ini, dia warnanya lebih ke gorgeous berry set. Nih, kita lihat dulu ya satu persatu. Yang ini packagingnya warnanya pink. Tulisannya You Lip Tint by Sasi and Raisa. Oke nih. Oke, kita seperti biasa ini kayak cuman ingredients-nya, terus ada tanggal expired-nya, nih tulisannya, distribute by siapanya, bla 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 segala macam. So, kita langsung saja cobain lip tint-nya satu per satu. Oke, aku penasaran sama warna yang si You Lip Tint yang ini. Kita coba buka dulu ya guys. Ini sih tadi tulisannya berry ya. Iya bener berry. Wow. Kemasannya seperti ini. Ada tulisannya seperti biasa Sasi. Ini ada tulisan apa ya? Oh ini variannya. Variannya varian You. Ya seperti kemasan-kemasan produknya Sasi pada umumnya sih. Mari kita coba swatching dulu ke tangan aku. By the way, dia ternyata ada wanginya. It looks deh tuh. Kayak smells like vanilla deh kayaknya. Ya, yeah. Oke, okay, mari kita swatching. Swatching mana ya? Sebentar ya. Mari kita swatch. Wow, I like it teksturnya. Ini enggak terlalu cair teksturnya. Jadi kayak sebenarnya lebih ke lip cream, cuman kalau dibilang lip cream ini cair, tapi kalau misalnya dibilang lip tint, ini tuh bukan lip tint, cuy. Ini tuh bukan lip tint yang cair banget gitu loh, guys. Dan aku suka nih warnanya. Dia warnanya merah bata gitu sih kalau di tangan aku yang ini ya. Oke, mari kita coba di bibir. By the way, ini sebelumnya, ini mau aku hapus dulu apa gimana ya? Aku coba deh di, ini aku coba mix dulu. Sebelumnya ini aku pakai burn yang varian apa ya? Aku lupa. Pokoknya aku pakai yang merek burn. Terus aku mau coba campurin pakai si Sasi yang varian You-nya dulu. Udah, aku suka banget sama wanginya. Oke, mari kita coba. Oke teman-teman, ini dia hasilnya. Warnanya bagus banget dan aku suka banget wanginya. Ini itu kayak bener-bener wangi vanilla, ice cream vanilla. Aku jadi kayak pengen nelen si lip tintnya ini. Dan ini tuh ringan banget, terus warnanya tuh kayak keluar banget gitu loh. Ini cocok sih kalau aku campur sama si warna lipstick burn yang ini. Aku dapat ke burn yang mana ya, aku lupa. Pokoknya yang aku udah pernah nge-review si burn-burnnya juga sih, cuman aku lupa variannya tuh yang mana. Oh yang ini, yang apa nih, yang melted matte. Buat yang penasaran ini produk burn-burnnya, nanti bisa cek link di description box ya. Oke, jadi kita balik ke sesi X-Raisa ini. Ini menurut aku teksturnya bener-bener kayak yang nyatu banget, dan dia ini moisturize menurut aku karena dia nggak yang lengket gitu. Dia benar-benar kayak nyatu sama kulit. Tapi apakah dia transfer proof, waterproof? Coba ya, kita coba dia transfer atau enggak. Tapi kayak pasti transfer sih. Transfer cuman enggak banyak tuh. Kayak yang transfer tipis-tipis gitu loh. Oke, ini akan aku hapus dulu. Aku mau coba si varian yang kulit nih. So, stay tuned. A few moments later. Oke teman-teman, ini aku udah bersihin dan ternyata
setelah aku bersihin ini kan aku ada bibir yang memang lagi kering gitu kan, bibir aku sekarang. Tapi tuh dia nggak nempel gitu, nggak jadi pecah-pecah gitu, nggak bikin bibir aku kayak makin kering, karena ini dia ada moisturizer deh, aku rasa enak banget sih, parah. Oke, aku mau langsung buka ya si varian kulit B. Dia dari luar ini warnanya krem sih sebenarnya, krem kecoklat, ke oren-orenan gitulah. Oke, mari kita coba buka. Oh, ini warnanya kalau di sini sih coklat ya. Ini tampilan si sachet-nya sama seperti yang tadi si Yu. Ini ada tulisan kulit B-nya. Dan mari kita swatching terlebih dahulu sebelum kita coba ke bibir aku. Sama wanginya, sama-sama wangi vanilla gitu. Ini aplikatornya, standar aplikatornya. Mari kita swatching terlebih dahulu. Oh, ini lebih ke orange. Orange kecoklat-coklatan gitu, benar. Oke, mari kita coba pakai di bibir aku. Oke, ini dia look yang keduanya. Si warna kulit B ini di bibir aku jadi kayak coklat banget sih kalau di bibir aku ya. Karena bibir aku memang agak hitam. Jadi aku sebenarnya lebih suka yang merah ini, karena kalau yang ini bibir aku, bikin bibir aku tampak lebih gelap. Ya memang ini warna gelap sih, cuman kayaknya karena aku belum campur sama warna lipstik aku yang terang. Nanti akan aku coba kalau misalnya pakai warna lipstik yang terang akan seperti apa dicampur. Karena ini masih totally cuman si produk dari si sachet dan X-ray sachet yang warna kulit B ini doang sih gitu. Tapi overall aku tetap suka sama wanginya, apalagi ini wangi vanilla banget, dan untuk teksturnya dia kayak yang bener-bener moisturize gitu loh. Jadi kayak aku ngerasa nggak kayak nggak pakai apa-apa sih, ini ringan banget sumpah. Gimana kalau kalian tim kulit B atau tim U, yang warna apa? Kalau aku sih prefer, aku lebih suka yang warna U, yang warna yang lebih ke warna merah yang ini nih. Ini yang U, ini yang kulit B. Kalian suka yang mana? Komen di bawah. Oke, tiba-tiba aku kepikiran buat nge-mix antara kedua ini. Jadi ini kan aku tadi udah pakai yang kulit B, aku akan tambahin pakai yang si U lip tint ya. Coba kita mix and match. Apakah dia cocok? Apakah dia makin gelap kayak sih ya? Hasil ide aku ngide sendiri. Ini aku campur bagian luar aku pakai yang si kulit B, bagian dalamnya aku pakai yang si U-nya, varian U-nya. Jadi kayak aku sebenarnya kurang suka karena bikin bibir aku terlihat lebih gelap. Mungkin karena aku mix dua-duanya lip tint kali ya, dan dua-duanya warnanya gelap. Mungkin kayaknya kalau misalnya kayak tadi nih, yang pertama yang tadi aku campur sama si burn yang agak merah ini, dan aku campur dengan si sachet yang YOU ini sih menurut aku bagus banget, aku suka. Jadi mungkin aku akan mix coba warna lip cream aku yang lebih terang dengan salah satu di antara sesi varian dari sesi X-ray. So teman-teman, menurut aku review dari aku adalah ini dia lip tint termoisturizing. Karena biasanya aku kalau pakai lip tint dia kalau abis dibersihin tuh benar-benar kayak masih ada yang sisa-sisa nempel, dan itu susah banget dibersihin. Biasanya aku udah mandi pun aku gosok-gosok dia masih nempel di bibir aku yang kering ini. Cuman kalau yang ini tuh kayak benar-benar dia aku pakai kayak pakai lip balm malah, bukan kayak pakai lip tint sih. Ya aku suka banget. Dan yang paling aku suka adalah wanginya. Dia smells like vanilla.
kayak es krim vanilla gitu. I like it so much. Warnanya sih aku nggak begitu ya, tapi mungkin kalau misalnya digabung sama warna-warna lip cream aku yang lebih cerah, mungkin ini akan cocok. Cuman kalau misalnya cuman mau pakai lip tint ini doang, kalau aku sih kurang suka karena warnanya di bibir aku itu lebih gelap. So, penilaian Chelview hari ini adalah dari kedua produk si Sashi ini, dari 1 sampai 10, berapa ya? 1, 2, 3, 8! Karena aku suka sama teksturnya, terus dia memoturize bibir aku juga, dan yang pasti aku suka banget sama wanginya. Sebenarnya kalau warnanya sih aku suka-suka aja, kalau misalnya aku mix dengan lip cream aku yang warnanya lebih cerah, jadi biar makin bibir aku tampak lebih cerah gitu teman-teman. Kalau menurut teman-teman kasih nilai berapa untuk lip tintnya, komen di bawah. Okay, the last but not least, ini aku mau pakai si glow mistnya dari Sashi X Raisa ini. Katanya teristimewa glow mist ini give you that instant glow with a gentle super fine mist. It moisturize your skin to help set and refresh the look of makeup for a long lasting glowing skin. Ya benar, ini setting spray. So aku mau coba unboxing si setting spray dari si glow mist teristimewa dari si Sashi X Raisa ini. Wow, kemasannya gemes banget guys. Warnanya ungu, it's my favorite color so much. Oke, okay, ini seperti biasa tampilannya. Ya, seperti setting spray pada umumnya sih. Ini kemasannya kayak kaleng-kaleng gitu ya guys. Oke, okay, mari kita coba. Dia, apa sih? Kecium atau enggak? Wanginya, belum kecium. Kayaknya aku bakal mau coba semprotin dulu ke wajah aku. Apakah setelah aku semprotkan ini wajah aku akan secantik Raisa? Siapa tahu. Oke, mari kita coba setting spray-nya. Oke, ini dia hasilnya. Kayak kurang banyak deh. Aku berasanya kayaknya sedikit. Wait, aku mau ngaca dulu. By the way, ini wanginya tetap masih ada kayak wangi-wangi apa ya, buah gitu loh. Tapi aku nggak tahu ini wangi buah apa. Cuman I like it. Katanya sih ini bikin kita ini tuh dia memoturize wajah kita, menyeting wajah kita biar lebih glowy. Lu suka hasilnya? Bagus. Cuman aku nggak tahu ini bertahan berapa lama hasil makeup aku setelah pakai setting spray dari si glow mist istimewanya Sashi X Raisa ini. Cuman yang pasti aku suka, dan menurut aku kalau untuk packagingnya juga ini dia travel package banget. Jadi karena dia kecil, ukurannya cuma 50 mili, bisa kalian bawa kemana-mana. Cocok banget sama yang tadi lip tint ya, kalian bisa juga bawa kemana-mana. Okay, jadi si produk glow mist istimewanya Sashi X Raisa ini dia travel package banget. Dia cuma 50 mili, bisa kalian bawa kemana-mana. Kalau misalnya kalian pengen lagi di jalan nih, terus kayak kalian pengen wajah kalian biar lebih fresh, kalian bisa pakai ini juga. Dan dia juga memoisturize si skin kita tadi sesuai sama ininya dia. Ya dia menghydration kulit kita, biar kulit kita jadi lebih fresh dan lebih terjaga. Ini aku suka banget sih, apalagi sama warnanya. Aku jatuh cinta banget karena ini warna favorit aku, lilac, warna ungu. I like it so much. Dan kalau untuk ininya aku nilai, karena tadi wanginya juga enak banget, aku akan kasih nilai berapa ya? 1-10 menurut kalian berapa? Kalau menurut aku 9. Cuman aku belum tahu sih, mungkin kalau misalnya ini ternyata dia nyetingnya bener-bener kayak yang bisa tahan cukup lama dibanding makeup aku sebelumnya, kayaknya aku akan kasih nilai 10. Oke, menurut teman-teman nilainya berapa? Langsung komen di bawah ya.
Oke, teman-teman, sampai sini dulu videonya. Thank you so much for watching. Buat teman-teman yang pengen aku review produk apa lagi, langsung aja komen di bawah. So, jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe. Aku mohon pamit, sampai jumpa lagi di Chef You Alice Cece Review berikutnya. Bye-bye.